sedang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Manusia di seluruh dunia sedang dalam ujian seperti tergambar dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 155. Wa nabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfus was samarat wa basyiril sabirin. Dan sungguh akan kami berikan ujian kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Virus corona atau disebut COVID-19 tidak hanya membuat orang takut, tapi juga berdampak secara sosial dan ekonomi. Bayangkan dari 14 juta orang di 188 negara yang diserang oleh virus ini, hampir 1 juta orang meninggal dunia. Sedang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, tidak masuk akal jika kita masih termakan informasi menyesatkan bahwa virus ini hanya rekayasa. Pada faktanya, daerah kita Aceh juga tidak luput dari serangan virus corona ini. Dari 146 orang yang terjangkiti, peningkatan signifikan terjadi di akhir Juni sampai dengan hari ini. Sudah menjatuhkan korban jiwa 9 orang sejak terjadinya penyebaran di tingkat lokal. Pertanyaannya, apa saja yang menjadi kunci jawaban bersama untuk mengakhiri virus corona ini? Pertama, memperkuat ikhtiar dengan mengikuti protokol kesehatan yang disampaikan oleh pemerintah adalah hal yang sangat penting. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik tentang perlunya ikhtiar, Rasulullah SAW pernah ditanya oleh seorang lelaki, apakah dia perlu mengikat untanya sebelum bertawakal? Rasulullah SAW menjawab, ikatlah dia sebelum kemudian baru bertawakal. Kedua, tawakal yaitu berserah diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersabar memperbanyak ibadah, berzikir dan berdoa agar wabah ini segera berakhir. Secara umum, ada tiga hal yang menjadi penyebab terjadinya infeksi penyakit, yaitu kuman bakteri, kuman parasit dan kuman virus. Penyakit COVID-19 disebabkan oleh kuman virus yang dinamakan virus corona yang belum ditemukan obatnya sampai sekarang. Seperti halnya virus HIV/AIDS dan taun yang dahulu juga pernah terjadi di Aceh pada tahun 1918-1920 yang menimbulkan korban meninggal lebih kurang 50 juta jiwa di seluruh dunia. Virus corona yang ditemukan tahun 2019 di Wuhan, Tiongkok mempunyai bentuk yang sangat kecil, hanya bisa dilihat dengan mikroskop dan dapat bertahan hidup selama 9 jam di alam bebas. Virus ini hidup berkembang biak dan menyebabkan infeksi hanya pada manusia. Untuk mengalahkan virus ini, Rasulullah SAW sudah memberikan pedoman untuk kita harus melakukan isolasi diri sesuai dengan hadis berikut yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Qala Nabi SAW, la yuridanna mumridun ala musih. Nabi SAW bersabda, janganlah yang sakit dicampur baurkan dengan yang sehat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Sebagai proses ikhtiar sebelum tawakal, maka tindakan untuk mencegah terinfeksi virus ini diantaranya adalah dengan menggunakan masker, cuci tangan dan jaga jarak. Bagi yang dinyatakan positif setelah diperiksa swab kerongkongan, namun hanya mengalami gejala ringan seperti demam yang tidak terlalu tinggi dan tidak disertai sesak nafas, maka cukup dilakukan isolasi mandiri di rumah selama 14 hari. Kenapa 14 hari? Karena masa hidup virus ini hanya 14 hari. Selama masa itu, orang lain berpotensi tertular virus ini. Khusus yang mengalami gejala berat seperti demam tinggi di pagi hari dengan suhu lebih dari 37.5 darjah Celsius, disertai sesak nafas, batuk, nyeri sendi, pusing, sakit kepala dan gangguan penciuman, maka harus dirawat di rumah sakit rujukan. Sebagai warga di negeri bersyariat, kita harus menghindari perilaku tidak jujur dalam memberi informasi medis, menjemput paksa pasien meninggal dan menolak fardu kifayah yang diurus oleh pihak rumah sakit rujukan. Kita semua tidak boleh ikut-ikutan dengan perilaku sebagian warga di provinsi lain yang tidak mengikuti arahan pemerintah. Rumah sakit rujukan di Aceh tidak akan menelantarkan jenazah. Semua diurus dengan standar syariah oleh orang-orang yang terpercaya. Plus standar medis ada tujuan bersyariah, yaitu menghindari kemudaratan lebih diutamakan daripada mengambil sebuah kemaslahatan. Sedang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah semua proses ikhtiar di atas, maka tugas kita berikutnya adalah bertawakal kepada Allah dengan jalan sabar. Sabar dalam hal apa saja?
Pertama, sabar untuk tidak dikunjungi dan atau mengunjungi ketika ada keluarga yang positif corona. Kedua, sabar untuk merelakan jenazah difardhu kifayahkan oleh ustaz di rumah sakit sesuai syariat Islam. Ketiga, sabar untuk tidak menghadiri pada saat pemakaman dan lain-lain. Keempat, sabar untuk bekerja sama mengakhir virus corona ini yang menimbulkan mudarat besar di berbagai negara, termasuk di Aceh. Oleh karena itu, individu masyarakat, desa, kabupaten, kota, provinsi, semua harus bahu-membahu ambil peran dan tanggungjawab untuk mengakhiri penyakit COVID-19 ini. Kerjasama makin penting, karena sejak terjadinya transmisi lokal, telah tumbuh pusat-pusat penyebaran virus corona di berbagai daerah kita. Andai saja kita patuh pada pegangan Nabi dalam menghadapi wabah, kita patuh pada pegangan Nabi dalam menghadapi wabah ini dengan tidak meninggalkan daerah atau berpergian ke daerah atau negeri yang sedang dilanda wabah virus, tentu lonjakan kasus tidak akan terjadi. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-ta'un ayatu rizq ibtallahu azza wa jalla bihi nasan min ibadihi, fa idza sami'tum bihi fala tadkhulu alayhi, wa idza waqa'a bi ardin wa antum fi wa antum biha fala tafirru minhu. Rasulullah SAW bersabda, ta'un atau wabah penyakit menular adalah suatu peringatan dari Allah SWT untuk menguji hamba-hambanya dari kalangan manusia. Maka apabila kamu mendengar penyakit itu berjangkit di suatu negeri, janganlah kamu masuk ke negeri itu. Dan apabila wabah itu berjangkit di negeri tempat kamu berada, jangan pula kamu lari daripadanya. Hadis riwayat Bukhari Muslim dari Usama bin Zaid. Sidang jamaah Jumat yang dimurka Allah, belum terlambat, mari kita mulai dengan anjuran fundamental, yaitu dengan masing-masing kita memperkuat imunitas. Ini bukan sekadar saran medis. Nabi bersabda, mukmin yang kuat jiwa dan raga lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Hadis riwayat Muslim. Pengetahuan membuktikan korban meninggal karena virus corona ini lebih banyak terjadi pada pasien yang imunitasnya lemah. Namun perlu diingat bahwa yang imunitasnya kuat pun dapat menjadi pembawa virus bagi kaum yang lemah meskipun mereka tidak menunjukkan adanya gejala. Kita juga harus bersedia memulai hidup dengan kebiasaan baru seperti memakai masker dan pola satu rahmi yang menjaga jarak. Jaga jarak sifatnya fisik, sedangkan jarak hati kita tetaplah penuh dengan nilai-nilai kasih sayang, tolong menolong dan nilai-nilai kebaikan lainnya. Sebagai masyarakat, kita juga harus bisa saling berkontribusi dengan saling ingat-ingatkan, saling dukung-mendukung, dan saling membangun kepekaan di atas nilai kujuran, sehingga usaha bersama menanggulangi wabah virus ini dapat lebih mudah dilakukan. Begitu juga dengan kepala kampung, bupati, wali kota, hingga kepala negara. Harus saling mengisi, bukan saling menunggui saja. Kenali peran dan tanggungjawab, bergeraklah untuk bekerja dengan sungguh-sungguh. Dengan begitu, ujian yang menimbulkan ketakutan ini bahkan berdampak kelaparan, kehilangan jiwa dan harta, atau yang mudaratnya lebih besar dapat kita lalui dengan penuh kesabaran sebagaimana sudah khatib jelaskan di atas. Sebagai penutup khutbah ini, khatib mengajak jamaah sekalian untuk mematuhi semua ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran Karim Surah An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhallazina amanu اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تاويلا. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang suatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasulnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Surah An-Nisa ayat 59. Ini saja, mudah-mudahan bermanfaat kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.